Pasangan bakal calon kepala daerah Ratu Dewa Prima Salam memastikan jika mereka akan tetap maju mencalonkan diri di Pilkada Palembang mendatang, terutama pasca adanya putusan MK. Putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada menjadi angin segar bagi para calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada mendatang. Melalui juru bicaranya, pasangan Ratu Dewa Prima Salam yang mencanangkan diri maju Pilkada Palembang menyikapi putusan MK sebagai sebuah rasa keadilan. Dan dalam waktu dekat saat proses pendaftaran calon kepala daerah dibuka, Ratu Dewa dan Prima Salam akan maju dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah Kota Palembang. Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ya tentunya dalam waktu dekat insya Allah akan mendaftarkan diri ke KPU. Ada atau tidaknya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini tetap menjadi dasar bahwa kita akan menjadi peserta dari kontestasi pilkada. Putusan MK sendiri menjadi sebuah angin segar bagi calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak November mendatang. Firman Hidayat, PAL TV.